Hai, kembali balik untuk episod yang kedua. Siapakah yang telah membunuh Asrama Muslim? Kesian dia. Dua ekor serigala jadian masih lagi terlepas di kampung drama sangat. Dia masih berlega-lega, masih seronok. Masih berganas. Adakah Bel? Adakah Johan? Adakah Izu? Adakah? Cakap MSK. Adakah Wak Syamila? Adakah Caca Mayembo? Ada ataupun Zoe? Zoe? Adakah si Susana Agak dah besar ni? Ya, raja. Pilih yang betul. Yang pilih betul-betul. Jangan sekali je nak bunuh orang yang besar. Semua tangan di bawah. Malam kedua, maghrib tiba. Tutup mata. Maghrib tiba. Tak boleh bincang-bincang dulu ke? Sabar. Tadi dah bincang. Tadi boleh kejap dia betul kan jistri ni. Okey. Saya. Okey. Dapat arahan saya, buka mata. Satu, dua, buka mata. Semua buka mata. Dah dapat feel dia balik. Dapat kan? Okey, bincang 30 saat siapa bunuh tadi. Siapa bunuh? Masa ni lah. 30 saat. Macam nak cakap ayu baru sebab ai. Sebab aku tadi Ashraf tuduh dia, lepas tu dia menyirap, dia bunuh sebab dia tak nak bagi tekan toy. Caca Mak Ebo baru saja mati. Nak
nak tahu siapa lagi mati dan siapa lagi yang telah membunuh. Okey, panas rapatnya ni. Sekarang ni, kita jumpa lagi episod yang seterusnya. Serigala Jadian, drama bas. Sangat. Memang. Serigala pun cakap satu kesenyap. Wow, wow, wow. Kenaan makin panas, Caca. Baru tadi mati tadi siapa pun Caca. Caca. Macam mana kau pergi tadi? Ini salah, kenapa pergi tadi?